Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Di video kali ini, saya akan melakukan unboxing, review, dan juga test battle untuk unit UX-02 Hell's Hammer. Unit UX-02 ini termasuk starter pack, jadi teman-teman nanti akan mendapatkan satu buah Beyblade dan juga satu buah Winder Launcher. Dan untuk informasi, Hell's Hammer ini adalah tipe balance. Oke, seperti biasa, di starter pack kalian akan mendapatkan manual, unit Beyblade, dan kalian akan mendapatkan Winder Launcher. Di sini saya suka banget nih guys, warna ripcordnya itu merah. Kalau sebelumnya yang saya dapat dari Hellside itu ripcord dan juga Winder Launchernya warna hitam. Kali ini launchernya warna hitam dan ripcordnya warna merah. Cakep nih. Sekarang kita langsung lihat aja unit Beyblade-nya. Pertama dari blade-nya terlebih dahulu. Ini saya lihat tuh kayak Hell's Hammer penerusnya dari Hellside, bener nggak sih? Saya nggak nonton animenya, jadi saya nggak tahu. Tapi kalau lihat dari kemasannya sih kayaknya pemiliknya sama ya. Anyway, teman-teman bisa lihat bentuk blade-nya seperti ini. Ada kayak 3 sudut ya. Satu di sini, satu di sini, dan juga satu di sini. Dan di bagian tengah dari blade-nya itu ada aksen warna merah plastik seperti ini. Terus bagian belakangnya itu warna orange. Walaupun nggak transparan, tapi dari depan tuh kelihatan cakep. Saya pikir tadinya transparan belakangnya. Kalau dilihat dari samping, bentuk blade-nya seperti ini. Nggak banyak pola tertentu di bagian sampingnya. Kalau kita bandingin sama Hellside, pinggirannya Hellside itu masih lebih bergerigi sih. Dan kalau dilihat dari atas, perbedaannya kira-kira seperti ini. Kalau dari tampilan, saya masih lebih suka Hellside. Cuman masalah performa, kita nggak tahu. Nanti kita tentukan pada waktu test battle aja. Berikutnya di bagian ratchet, yang kalian dapatkan adalah ratchet tipe 370. Kalian bisa lihat ada 3 sisi tonjolan, dan ketinggiannya adalah 7 mm. Nah, ini adalah bagian yang menurut saya paling unik. Ini adalah bit hexa. Kalian bisa lihat di sini ada segi 6, bentuknya kayak gini. Di atasnya ada geriginya. Ini adalah bit hexa saya yang pertama juga. Kalau dilihat dari samping kayak gini nih. Ini ngeruncing, tapi pangkalnya itu ada 6 sisi kayak gini. Sekarang kita langsung pasang aja ratchetnya ke unit Beyblade-nya. Kita pasang juga bitnya. Oke. Tampilannya kayak gini. Lebih dominan warna orange, meskipun masih ada aksen merahnya. Kita udah selesai review unitnya, sekarang waktunya test battle. Untuk sesi test battle kali ini, si Hell's Hammer akan kita tes melawan 3 tipe Beyblade. Pertama, tipe balance Hellside. Kedua, tipe stamina Wizard Rod. Ketiga, tipe attack Phoenix Wing. Selama ini kalau lagi melakukan test battle, saya harus meluncurin satu per satu. Tapi kali ini saya sudah beli alat untuk meluncurkan 2 buah Beyblade sekaligus. Kalian bisa lihat di sini ada konektornya, kemudian ada alat juga untuk menyambungkan ripcord satu dengan satunya lagi. Jadi waktu saya narik, 2 buah Beyblade-nya akan langsung ketarik sekaligus. Test battle pertama, Hell's Hammer lawan Hellside. Go shoot. Good. Oke, mulai bertempur. Oke. Iya, Hell's Hammer yang menang. Spin finish. Kayaknya barusan saya nariknya kurang kuat. Jadi kita akan coba sekali lagi. Bosh. Wah, hasilnya sama. Spin finish, Hell's Hammer yang menang. Berikutnya melawan Wizard Rod tipe stamina. Go shoot. Kita lihat pertempuran tipe balance dengan stamina. Dan nampaknya Wizard Rod terlalu tangguh. Spin finish, pemenangnya adalah Wizard Rod. Kita coba sekali lagi. Go shoot. Diserang. Waduh, pertahanan Wizard Rod memang luar biasa. Pemenangnya adalah Wizard Rod spin finish. Berikutnya melawan Phoenix Wing tipe attack. Go shoot. Pertempuran. Ternyata Hell's Hammer yang menang spin finish. Go shoot. Seimbang. Kita lihat siapa yang akan kalah duluan.
dan ternyata pemenangnya lagi-lagi Hellshammer. Oke guys, sesi test battle-nya sudah selesai. Jadi si Hellshammer ini bisa mengalahkan Hellsite dan juga mengalahkan Phoenix Wing, tapi belum bisa mengalahkan Wizardrot. Tapi kembali lagi, sekedar disclaimer bahwa test battle ini tidak bisa menyamai situasi battle sesungguhnya, karena udah pasti ada perbedaan dari angle kita nge-launch, tarikan, meskipun saya menggunakan aksesoris tambahan untuk narik bersamaan. Tapi kalau menurut saya pribadi, waktu pakai alat ini nariknya nggak bisa terlalu kuat, dan juga kayak angle-nya itu agak terbatas. Kira-kira seperti itu hasil review dan juga test battle dari Hellshammer. Seperti biasa, buat teman-teman yang punya saran untuk combo Hellshammer, silakan tulis di kolom komentar dari video ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.